Confirm. Salman Khan, Shah Rukh Khan dan Hriti Roshan akan bergabung dalam satu filem aksi untuk universe yang sama, iaitu YRF Spy Universe. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku, Mak Don. 25 Januari iaitu Shah Rukh Khan dah rilis filem pertama dia untuk tahun 2023. Tahun 2023 ni dia ada 3 filem nak dikeluarkan. Yang pertama Pathaan, yang kedua Jawan dan yang ketiga Dunkey. Last dia buat keluar 3 filem dalam satu tahun adalah pada tahun 2004. Last filem yang dikeluarkan adalah 2018. So dia rehat lama dan kali ni tahun ni dia buat keluar 3 filem dalam satu tahun. Untuk cerita Pathaan ni, kalau hangpa tonton trailer dia, dia YRF dah buat keluar satu logo yang baru tau, iaitu YRF Spy Universe. Ini menunjukkan bahawa cerita Pathaan ni adalah filem yang berada dalam satu universe yang sama, iaitu Spy Universe keluaran terbitan YRF. So kita pun research lah cerita spy yang YRF pernah terbitkan sebelum ni dan kita jumpa yang sebelum ni dia pernah terbitkan cerita spy Salman Khan bertajuk Tiger dan cerita spy Hriti Roshan bertajuk War. Pengarah Pathaan pula adalah Siddharth Anand, adalah pengarah yang sama untuk filem War. Kemudian watak Colonel Luthra dalam Pathaan pun adalah watak yang sama dalam filem War. Dekat situ dah connectkan dua cerita tersebut. Sebelum aku pergi dengan lebih lanjut, aku nak bagi tahu ini akan spoil semua. Jadi siapa-siapa yang tak tonton Pathaan lagi boleh pergi tonton dulu dan baru come back. Pasal aku cakap sah confirm ketiga ni akan bergabung. Yang pertama dari segi Salman Khan, Salman Khan ada cameo dalam Pathaan. So dia ada Mai dalam filem kali ni during the interval, and it is the best interval yang aku pernah tonton. Mungkin sebab aku dah lama gila nak tengok diorang ni berlakon sekali yang dah lama mereka tak buat sebelum ni. Kemudian aku rasa daripada semua filem, keseluruhan filem Pathaan ni, aku rasa scene interval tu yang paling best. Sebab first dia buat Shah Rukh Khan fight dengan panduan-panduan lane tu dalam one take. Dia tak dekat cantik ya, dia belasah semua dalam satu train. Benda tu nampak, semua benda tu nampak lebih real. Kemudian sebelum Salman Khan muncul, dia ada buat satu entry yang orang kata memang, orang kata apa, mass entry lah untuk apa, film India. So mass entry, kemudian lepas sambung pula fight dekat situ, dia kuasa benda tu macam memang cantik gila dan memang menarik. So interval tu aku lebih seronok tentu interval tu dari keseluruhan cerita. Dengan kemunculan Salman Khan during the interval cameo dalam Pathaan ni, dia juga confirm yang sequel Tiger 3 ni nanti yang akan ditayangkan pada November 2023, watak Pathaan akan cameo pula dalam tu. Ada conversation berlaku sikit. So mungkin hang kata tanya juga, takkan pasal ada watak Colonel Luthra je Hriti Roshan akan ada? Sebenarnya nama watak Hriti Roshan iaitu Kabir pun ada disebut dalam filem Pathaan, dan nama tu disebut oleh Colonel Luthra sendiri lah. So there you go, dia dah connect all the dots yang mana memang in future akan ada benda tu. Sebab kalau kita ikut dia punya perancangan, filem Tiger 3 akan ditayangkan November ni. Filem sequel kepada War dah dirancang tapi belum mula pengamaran lagi, tapi lepas dah ada perancangan untuk buat sequel. Means this whole universe dah memang lepas dah create dah. Lepas tinggal nak sambung dan tinggal nak tambah lagi benda-benda lain. Sebut pasal universe ni, benda ni bukan benda yang baru untuk filem India. Dari segi Bollywood, kita dah ada Cop Universe keluaran Rohit Shetty menggabungkan Ajay Devgan, Ashik Kumar dan juga Ranveer Singh. Kemudian dari segi filem Tamil, kita ada Lokesh Kanagaraj punya universe yang menggabungkan Kamal Hassan, Surya, watak Kaiti, lakonan Karti, dan dikatakan Lani Lokesh tengah buat penggambaran dengan Vijay pula untuk filem Telepati 67. Tak tahu lagi tajuk dia apa, tapi dikatakan filem Telepati 67 tu relate dengan dunia Vikram. So benda ni bukan benda yang baru, benda ni dah ada. Kemudian untuk filem Kanada atau kita pergi Hollywood ni, aku tak pasti, yang sebelum ni ada KGF chapter 1 dan 2. Kemungkinan besar filem Sala yang dah habis syuting kot lah ni lepas check editing pun dalam dunia KGF juga. Sala tu tentang Perak dan KGF ni tentang Mah, perlombongan Mah, tapi lepa dalam universe yang sama. Jadi benda ni bukan baru tau, benda ni yang dah lama dan yang dah ada, dan benda ni sebenarnya benda yang kalau nak buat pun tak ada masalah, as long as jalan cerita dia bagus dan semua benda tu bagus. Cuma yang nak kena make sure ni adalah dari segi bila hang ada tiga superstar dalam satu filem, nak kena balance kan in between the two, dan juga tak boleh nak lepas pandang dekat villain macam mana Suryavanshi buat sebelum ni. Dia fokus on the hero sampai dia punya antagonist nampak cokeng gila. Tak boleh, dia kalau ada tiga superhero kena ada satu
satu villain yang betul-betul kuat, mahulah power filem tersebut. Untuk Pathaan ni aku sebenarnya it can be better lah eh, tapi story dia nice dah sebenarnya kalau betul tonton. Dia ada betrayal, dia ada konflik, dia ada twist. Kemudian yang penting dalam filem India adalah dia ada item song, benda yang orang boleh berjoget dalam program tu. So apa yang membuat filem ni kurang sikit adalah dari segi VFX yang keterlaluan, action sequence yang keterlaluan, juga editing yang agak cacau mabau. I mean first entry Pathaan waktu dia lawan tu, music terlalu kuat sampai aku tak boleh nak dengar bunyi tembakan dan sebagainya. Tak boleh nak isolate benda tu tau. Kemudian editing dia cut dia tu dalam waktu fighting sequence tu agak terlalu cacang mabar. Shot ni masuk shot ni masuk shot tu, jadi benda tu kurang. Sebab tu aku cakap dia buat the whole thing tu, interval dia nampak lebih digarap dengan lebih elok berbanding keseluruhan cerita. Aku enjoy je Pathaan ni, cuma aku harap dia pun boleh buat dengan lebih baik. Macam Vikram sangat-sangat enjoy, dia garap dengan elok. Ada benda yang dia terpaksa lepaskan untuk bagi misteri tu kekat berkekalan. Action dia tak abaikan, VFX dia tak keterlaluan, dan semua tu elok, nice, well blend. Tapi main dekat Pathaan ni aku rasa macam adalah benda kurang eh. Jadi aku sangat-sangat excited untuk the next nak tonton Tiger 3 ni. Kemudian aku nak tonton War 2 ni bila tak tahu keluar. Kemudian mungkin akan ada satu full episode yang akan menggabungkan semua, atau mungkin akan ada spy-spy lain lagi masuk, kita tak tahu. So siapa yang dah tonton Pathaan, apa pandangan apa tentang filem tu, dan adakah hampa excited untuk nama big name dalam Bollywood ni bergabung dalam satu filem? Comment down below, share your thoughts. Thank you for watching video ni. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.